Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Misaki untuk Mingguan Amans. Seperti biasa, kami akan bawakan anda berita dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan berita pengenalan peranti Sharp Aquos S2 dengan rekaan skrin penuh di bahagian hadapan. Ia hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci, chip Snapdragon 660, memori sehingga 6GB RAM, sokongan dual kamera namun hanya ditawarkan untuk pasaran China buat masa ini. Samsung juga telah memperkenalkan Galaxy SA Active iaitu versi peranti tahan lasak bersama spesifikasi seumpama Galaxy SE. Pada minggu ini, pihak LG telah berkongsi mengenai telefon pintar LG V30 yang mana akan menggunakan lensa F1.6 untuk sokongan pencahayaan dan pewarnaan yang lebih baik. Pihak OnePlus pula telah memperkenalkan warna baru untuk OnePlus 5 menerusi warna soft gold namun hanya ditawarkan secara terhad. Bagi penggemar Bluetooth headset, Jaybird kini telah memasuki pasaran Malaysia dengan menawarkan dua produk mereka menerusi Jaybird X3 dan Jaybird Freedom. Xiaomi pula telah melancarkan Mi Sports Bluetooth headset mini dengan rekaan tahan lasak pada harga sekitar RM108. Sementara itu, pihak Intel dilaporkan akan memperkenalkan CPU 4 teras untuk Intel Core i3 yang mana mungkin akan turut disertakan dengan sokongan hyperthreading. Pengumuman ini mungkin akan diketahui selanjutnya melalui acara pelancaran chip Intel Core generasi ke-8 yang bakal diadakan pada 21 Ogos ini. Pihak TM dilihat telah mengumumkan kerjasama mereka dengan Netflix bagi memudahkan para pelanggan mengakses perkhidmatan tersebut bermula Oktober ini. Mereka juga telah menamatkan perkhidmatan Narrowband 1515, 1525 dan EasyNet 1315 yang bakal mengambil tempat pada 1 Oktober. Selain itu, pihak Maxis kini telah menawarkan panggilan suara tanpa had untuk semua pakej di talu lebar Maxis Home dengan harga langganan bermula RM139. Pada arena aplikasi, Spotify kini akhirnya telah ditawarkan untuk Xbox One bagi membolehkan pengguna menikmati muzik ketika memainkan permainan. Aplikasi Twitch pula telah dilancarkan untuk desktop untuk memudahkan anda menonton perstreaman Twitch terus di desktop. Sebelum menutup tirai Mingguan Amans minggu ini, sokongan FIFA online untuk Windows Phone akan ditamatkan pada 7 November 2017 atas bilangan pengguna yang semakin berkurangan pada platform ini. Selain itu, JSC juga akan menamatkan sokongan aplikasi mereka di Windows Phone pada 31 Ogos ini dan menyarankan pengguna untuk membuat pembelian tiket melalui pelayar web. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!